Sekarang ni, isu ni lah yang perlu kita tangani dengan berkesan. Kita sekurang-kurangnya ada tempat, tapi mereka tak ada tempat. Wallahu'alam lah, tak ada tempat di sisi kita, mungkin kita tak tahu, tapi mereka ada informasi tersendiri dalam eskatologi mereka tentang tempat turunnya Isa AS. Dan kita juga dijelaskan bila Nabi Allah Isa turun, apa kerja dia. Dalam hadis antara yang paling besar, apa tugas Nabi Isa? Antaranya, poin paling penting, bunuh Dajjal. Lagi, patahkan tiang salib, bunuh babi, menghapuskan cukai. Jadi adakah ini bentuk dia hakikat atau kinayah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله شكر كهدرات الله سبحانه وتعالى kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini dengan keizinan daripada Allah, kita sama-sama dapat dihimpun dan dikumpulkan di salah satu rumahnya, masjid ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini senantiasa beroleh rahmah, barakah di dalam bimbingan petunjuk dan hidayahnya insya-Allah. Terlebih dahulu ucapan terima kasih saya kepada pengerusi majlis, ahli-ahli jawatan kuasa masjid dari teratas sampailah yang paling bawah kerana menjayakan majlis ataupun program pada malam ini. Seterusnya, mohon laluan sekiranya di hadapan saya adanya ulama-ulama, tuan-tuan guru, kiai-kiai, haji-haji, ustaz-ustaz yang ilmunya jauh lebih tinggi dan lebih banyak daripada saya, ahli-ahli akademik, doktor-doktor, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Bila kita nak berbicara persoalan yang besar, tajuk yang besar dan tema yang besar, pemikiran kita juga harus besar. Memandangkan tajuk malam ini ialah peristiwa akhir zaman. Satu peristiwa yang pernah disabdakan, disebutkan, diceritakan menerusi hadis-hadis junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan membuka kitab-kitab hadis yang besar dan muktabar yang merujuk kepada peristiwa-peristiwa akhir zaman,
maka kita akan bertemu banyaknya keragaman peristiwa-peristiwa yang diceritakan oleh Rasulullah, yang mungkin sudah terjadi, yang mungkin telah terjadi, ataupun yang mungkin bakal terjadi. Banyaknya hadis-hadis berkisar dan berkaitan dengan peristiwa akhir zaman. Tetapi lebih awal, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan kembali kepada penilaian sejarah. Bila kita menyebut tentang sejarah, apakah sebenarnya yang menghidupkan sejarah itu? Setiap sejarah ini adalah bahan baku. Sejarah ini adalah bahan jumuk dan bahan mati. Kenapa saya menyebut demikian? Kerana dia adalah peristiwa lama. Dia adalah peristiwa lampau. Dia adalah peristiwa yang telah berlalu. Peredaran zaman telah meninggalkan waktu tersebut. Tetapi dalam mana-mana masyarakat, dalam mana-mana kaum, dalam mana-mana bangsa, yang menghidupkan sejarah itu adalah roh penafsiran bagi sejarah itu. Maksud roh penafsiran bagi sejarah ialah bacaan bagi sejarah tersebut diulang-ulang. Dia di-recycle setiap masa dan setiap waktu. Diambil iktibar, diambil manfaat, dan kemudian diberi penafsiran bagi sejarah tersebut. Inilah roh yang menghidupkan sejarah. Kalau tuan-tuan tidak percaya, inilah yang menghidupkan kisah-kisah Nabi dan kisah para Rasul di dalam Al-Quran. Inilah kisah yang lebih banyak berada dalam hati dan jiwa umat Islam berbanding dengan sejarah yang lain. Kerana apa? Kerana kisah para Nabi dan kisah para Rasul ini diulang-ulang bacaannya. Setiap kali tuan-tuan dan puan-puan baca Al-Quran, maka akan diulang kisah-kisah ini. Difahami kisah-kisah ini. Diambil manfaat kandungan-kandungannya. Diambil iktibar pengajaran-pengajaran dan pelajarannya. Inilah yang menghidupkan roh kisah para Nabi di dalam Al-Quran. Boleh saya katakan atau mungkin berani saya katakan, antara Perang Badar, walaupun mungkin kita jarang baca dengan Perang Waterloo, yang mana lebih dekat di hati tuan-tuan? Tahu tak Perang Waterloo ni? Perang Napoleon. Perancis lawan British. Perang Napoleon mungkin kita pernah belajar, dengan Perang Badar, hak mana lebih banyak ilmu dan pengetahuan kita antara dua perang ni? Confirm, berani saya kata Perang Badar bersama tuan-tuan. Betul atau tidak? Sebab benda ni diulang-ulang. Benda ni di-recycle setiap masa. Bahkan berani juga saya katakan Perang Uhud lebih banyak berada dengan tuan-tuan berbanding Perang Dunia Pertama. Tuan-tuan belajar Perang Dunia Pertama. Tapi sebab belajar jarang-jarang, sikit-sikit benda tu tak melekat. Sebab roh kehidupan bagi sejarah itu kurang diberi perhatian berbanding dengan kisah-kisah dalam Al-Quran. Tapi penghayatan itu perlu diberi. Kenapa tuan-tuan? Kehidupan kepada roh inilah yang memberi makna yang paling besar untuk kita menghadapi peristiwa akhir zaman. Kenapa saya mengatakan demikian? Sebab dalam salah satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu akan mengikuti jejak-jejak umat-umat yang terdahulu. Maksudnya manusia yang berada di ambang akhir zaman, manusia-manusia seperti kita, akan ada perangai mereka, sifat mereka mengikuti umat-umat yang terdahulu. Bila kita memerhatikan umat-umat terdahulu di dalam Quran, memang ada pelbagai ragam fashion-fashion mereka. Terutama sifat-sifat yang membentuk perlawanan dan pertentangan dengan para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu contoh, Nabi Allah Nuh alaihi salam adalah salah seorang Nabi dan Rasul yang diberikan umur dan usia antara yang paling panjang.
950 tahun Nabi Allah Nuh berdakwah. Tetapi yang berjaya didakwahkan oleh Nabi Allah Nuh, yang beriman kepada Nabi Allah Nuh, cuma berapa orang? Yang terselamat di atas kapal tu berapa orang? 83 orang. Bayangkan tuan-tuan, 950 tahun yang beriman dan jadi pengikut dia, 83. Kalaulah kita ambil purata, setahun seorang berjaya didakwahkan dah berapa tahun? Dah 950 orang. Tapi 83 je. Nak habaq berbelah-belah tahun purata, baru seorang dapat pengikut. Baru seorang dapat diimankan oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam. Punca paling besar pada zaman Nabi Allah Nuh ialah penyembahan berhala paling awal di atas muka bumi. Selepas zaman Adam, walaupun ada manusia yang melakukan kerosakan, ya. Manusia yang melakukan keburukan dan dosa-dosa yang lain. Dosa pembunuhan seawal anak Adam, Habil dan Qabil. Tetapi isu mensyirikkan Allah masih belum ada. Isu syirik yang pertama berlaku pada zaman Nabi Allah Nuh, bila manusia mula menyembah berhala-berhala yang diidolakan oleh mereka. Manusia-manusia soleh yang hidup sebelum mereka. Jadi inilah syirik pertama yang berlaku zaman Nabi Allah Nuh. Dan disebutkan 5 patung. Yang hidup pada zaman mereka. Dalam Quran antaranya apa nama-nama patung tu? Sebut tuan-tuan. Ada yang nama Ya'uk, ada yang nama Nas, ada yang nama Wat, ada yang nama Suwa dan macam-macam nama lagi. Tetapi hakikatnya kenapa demikian? Ini adalah peringatan. Zaman Nabi Nuh ada 5 patung. Sebab sejarah itu dia akan recycle. Sejarah itu akan datang balik berulang ke zaman kita. Mai ke zaman kita, hanya ada 5 patung sahajakah atau berapa patung yang ada sekarang? Tuan-tuan jawab, Sat. Dah awal-awal tu 5 patung. Lah ni kalau nak suruh tuan-tuan kira agak-agak, tak berani nak kira. Terlampau sikit ke terlampau banyak? Maksudnya benda tu makin hilang atau makin berkembang? Benda tu makin berkembang. Kesyirikan tak akan pernah pudar dalam dunia ni sampai hari kiamat. Dia akan terus ada, berlangsung sampai hari kiamat. Benda ni adalah penting tuan-tuan sebagai peringatan. Kisah Nuh bukan berakhir dengan wafatnya Nabi Nuh, bukan berakhir dengan Allah menenggelamkan kaum tersebut. Tetapi berakhirnya sampailah bumi ini dikiamatkan oleh Allah, sifat itu akan terus ada. Dia bukan kata banjir besar mari, mampus habis, mati habis, oh tak ada dah syirik, orang bertaubat belaka. Sorry to say, no. Benda tu akan datang balik sampai akhir zaman. Kalau kita ikuti kisah Nabi Allah Hud alaihi salam sebagai contoh. Nabi Allah Hud, kaum-kaum Nabi Hud ini dikatakan mempunyai tubuh-tubuh yang lebih besar. Tubuh-tubuh yang lebih tegap dan cantik berbanding umat Nabi Allah Nuh. Mereka diberi kehebatan dari sudut membina tamadun. Bangunan-bangunan yang besar, bangunan-bangunan yang tinggi. Boleh dikatakan kota metropolitan pada zaman tersebut. Bukankah imam-imam selalu membaca di awal waktu subuh surah Al-Fajr? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Adakah kamu tidak memerhatikan bagaimana Allah memperlakukan kepada kaum Ad? Kaum Ad tu umat Nabi. Umat Nabi apa kaum Ad? Umat Nabi Hud. Iram zatil imad. Iram itu adalah nama bagi ibu kota mereka.
yang mana ihram itu dipenuhi dengan tiang-tiang yang besar, tiang-tiang yang tinggi. Maksudnya mereka dah mempunyai kehebatan dalam membina peradaban yang hebat. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Yang kamu tidak pernah menyaksikan bangunan-bangunan, kehebatan-kehebatan ciptaan dan teknologi sebelum tu, tak ada. Mereka pemula. Tetapi apa yang berlaku kepada mereka akibat Allah memberikan anugerah dan keistimewaan itu, mereka terleka dan hanyut dengan kesenangan duniawi sehingga mereka meninggalkan syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah melalui utusannya Nabi Hud. Mereka terpengaruh bentuk yang hari ini disebut sebagai materialisme, kebendaan. Terlampau mengagungkan kebendaan, cintakan kebendaan, sayangkan kebendaan sehingga syariat Allah, syariat Tuhan mereka tinggal. Syariat Tuhan mereka lempak ke tepi, nafi ke tepi, letak ke tepi, melebihkan materialism. Saya bertanya kepada tuan-tuan, budaya mengagungkan dunia, budaya materialism sudah mati pada zaman Hud atau masih ada sampai hari ini? Mungkin Nabi Hud dah diwafatkan oleh Allah, kaumnya yang bersifat materialism tadi juga sudah dihukum Allah. Adakah sifat tadi hidup lagi atau sudah mati bersama mereka? Masih terus hidup sampai hari ini. Manusia akhir zaman ada yang berpenyakit dan sudah dijangkiti dengan materialism. Lebih kepada benda-benda sehingga meninggalkan syariat-syariat. Kadang-kadang ada orang sanggup bekerja lebih masa tetapi nak solat 5 minit mereka sanggup tinggal. Ada orang nak kaya, tak mau harta dia diusik dan dikeluarkan sehingga berjuta sanggup dia kumpul tetapi zakat dia lari daripada dikeluarkan. Ada orang yang tak mempunyai niat langsung ke tanah suci tapi London dia sampai, Bangkok dia boleh sampai, Paris dia boleh sampai, Amsterdam dia boleh sampai, tanah suci tak sampai-sampai. Ini berlaku kepada umat akhir zaman. Melihat kepada bentuk lain sebagai contoh. Nabi Allah Saleh kemudian diutuskan oleh Allah kepada kaum Samud. Samud duduk di mana tuan-tuan? Duduk di Al-Hijr. Dalam Quran ada tak surah Hijr? Jumpa tak satu surah dalam Quran Al-Hijr? Itulah tempat kaum Nabi Allah Saleh. Ataupun disebut Wadil Qura. Kaum Nabi Allah Saleh adalah satu kaum yang mana mereka ini menolak mukjizat yang datang daripada Nabi Allah Saleh. Mereka lawan Nabi Saleh. Mereka tentang Nabi Saleh. Bahkan mereka mengejek-ngejek Nabi Saleh, seolah menghina Nabi Saleh. Kalau nak diutuskan Nabi, bukanlah di kalangan kami. Oh, tak boleh nak utus Nabi di kalangan orang kampung sendiri. Dia jadi lekeh seolah-olah. Kalau kurang-kurang mari daripada kampung lain. Kampung ni kami dah kenal. Hang lagu mana tiba-tiba nak mengaku Nabi. Tiba-tiba nak mengaku Rasul. Kalau boleh tu orang dari tempat lain. Kalau betul-betul nak Nabi, mari tempat lain, sanggup terima. Tapi kalau mari tempat lain pun lawan, apa cerita? Dan mereka lebih jauh tak mau manusia macam mereka. Nak lagu mana? Kalau boleh nak dari kalangan malaikat. Oh, sombong. Manusia sama manusia jadi Nabi ni payah. Nak hak jenis makhluk lain, hak lagi mulia. Kalau patut ada Nabi pun dari kalangan malaikat. Kalau malaikat turun sekalipun, jadi Nabi dan Rasul, kalau nak tolak tetap berlaku, penolakan. Alasan boleh dibagi. Lepas tu macam-macam pula tu. Lepas tu nak siapa pula jadi Nabi. Hakikatnya, bila berlaku demikian, minta bukti. Iyalah, dah mengaku Nabi, mengaku Rasul, apa bukti dia? Bukti dia ialah Nabi Allah Saleh mendatangkan mukjizat bentuk apa tuan-tuan? Bentuk macam mana? Keluarnya seekor unta daripada celah batu. Batu yang besar, batu yang kukuh, batu yang keras, tiba-tiba keluar unta. Hebat ke tak hebat? Hebat.
Kalau hari ni contoh, antara mukjizat saya ialah kebetulan ada semut tepi tu. Lepas ni akan keluar seekor anak lembu. Tiba-tiba keluar sungguh. Betul lah, kebetulan anak lembu keluar semut. Tu bukan mukjizat. Hak ni batu. Memang dari sudut akal, logika dan rasional binatang apa pun tak akan keluar. Unta lagilah besar, lembu ke, kerbau ke, seladang ke, memang untuk logik akal tak akan keluar daripada batu. Tetapi bila keluar, apa yang berlaku? Ada sebahagiannya beriman kepada Nabi Allah Saleh, tetapi yang menentang terus menentang. Bahkan lebih jauh mereka merancang untuk apa? Untuk bunuh unta tu. Bunuh mukjizat tu. Lalu mereka berpakat. Bila mereka berpakat, maka pada malam tersebut mereka sama-sama, lebih kurang ada 9 orang semuanya, lingkung unta tu. Bila nak mereka buat pekerjaan terkutuk tu, tiba-tiba rasa gemetar. Tangan mereka bergetar, jiwa mereka bergetar. Tapi akhirnya datang seorang wanita mempelawa anak-anak perempuan mereka yang cantik. Ni satu lagi nahas dan bahaya. Kadang-kadang kita nak buat satu dosa tu, mari dah perasaan tak best. Mari dah perasaan tak sedap hati. Bahaya ni. Langgar peraturan ni. Langgar syariat ni. Macam dah tak berani. Tiba-tiba mari jenis malaun macam ni, dia tawarkan macam-macam. Makcik ada anak dara cantik, kalau hang bunuh ustaz, memang makcik bagi kat hang. Dia jadi lagu lain, semangat tu. Betul? Jenis-jenis orang macam ni, dia pergi topak pula. Kita tu berasa tak best dah. Kita berasa tak seronok dah nak buat benda tu. Dia mari, kalau ni anak dara makcik, memang milik hang lah. Anak perempuan makcik tu sekali dengan rumah-rumah, ambil lah kat hang. Dia jadi semangat lain. Semangat apa? Semangat nak tambah buat jahat tu. Ada tak jenis manusia macam ni ni? Yang orang nak berhenti, yang orang berhati-hati, yang orang dah rasa tak seronok, dia pergi topak nak suruh jadi juga benda tu. Tapi yang lebih sadis ialah nak bunuh unta mukjizat. Seolah-olah nak menghapuskan mukjizat. Lepas pada dibunuh unta, mereka merancang nak bunuh siapa? Nak bunuh Nabi yang keluarkan mukjizat, nak pi rumah Nabi Soleh, bunuh Nabi. Dalam sejarah, ramai Nabi-Nabi, Rasul-Rasul dibunuh. Bahkan yang paling besar poin di sini ialah menghapus dan mematikan mukjizat. Poin menghapus dan mematikan mukjizat, mereka guna dari sudut rasionalism. Memang mukjizat tak akan masuk pada rasional sampai bila-bila. Lalu hari ini dikreat satu pendekatan ideologi yang dipanggil rasionalisme, mana-mana konteks cerita, mana-mana konteks sejarah yang tidak sejalan dan tidak selaras dengan rasionalism, maka tertolak. Hak rasional saja. Contoh, sebab itulah isu Isra' Mi'raj jadi isu besar bila dikaitkan dengan rasionalism. Masuk pada rasional tak isu Isra' Mi'raj? Memang tak akan rasional. Sebab malam tu Nabi naik apa? Naik buruk. Buruk pula boleh terbang. Oi, hebat ni. Tapi tak masuk akal pula cerita ni. Rasional dia tak ada. Jadi kalau main dengan rasional, maka cerita ni seolah jadi cerita tahyul. Isra' Mi'raj jadi dongeng. Tetapi ini adalah mukjizat yang wajib kita percayai kerana Al-Quran menceritakan tentangnya, Rasulullah menceritakan tentangnya. Banyak lagi benda yang tak masuk akal. Cuba perhatikan dalam kisah Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman berbicara dengan semut. Kalau berbicara dengan orang ke, orang buta ke, orang tu ke, orang ni boleh lagi lah. Ni semut. Kalau gajah tu besar juga. Ni kecil je. Tiba-tiba Nabi ni sembang pula dengan binatang kecil. Hak nampak tak berapa nak nampak ni. Maka benda ni akan dianggap dongeng tak rasional. Tak masuk akal. Kita perlu tolak benda ni. Kalau saring punya saring benda macam ni dalam Quran, agak-agak berapa ayat Quran yang perlu ditolak sebab tidak ada rationality.
Banyak ke tak banyak? Banyak, cukup banyak. Nabi Allah Sulaiman mampu mengawal angin dan mampu membawa dia pergi ke mana saja. Boleh kawal angin, boleh bawa dia. Macam Goku dengan Gohan punya cerita. Tahu Goku dengan Gohan punya cerita. Tapi bukan nak samakan Nabi itu, maksudnya seolah-olah, oh hebat, tak rasional ni, cerita kartun bolehlah, animasi bolehlah. Banyak benda-benda. Tambah-tambah mari mukjizat Nabi Isa, periduk orang matilah. Orang mati ni, payah nak bagi hidup balik, tapi dia periduk balik. Orang buta pi sapu-sapu tangan macam tu, baca-baca sikit boleh celik balik. Kita hari ni nak bagi hak balik, hak buta tu jadi celik pun, bedah tu bedah ni masuk kornea lain apa semua sekali baru boleh celik. Ni akan sapu-sapu lagu tu. Tak rasional, tak rasional. Memang isu mukjizat dia tak akan terlepas dengan benda-benda macam ni. Tetapi mereka nak cuba hapuskan mukjizat Nabi-Nabi dengan bermain dengan rationality. Zamari pula zaman Nabi Ibrahim. Tuan-tuan, zaman Nabi Ibrahim alaihi salam ni, Nabi Ibrahim menghadapi tiga golongan paling besar. Asal Nabi Ibrahim di mana? Tanah tumpah darah Nabi Ibrahim di mana? Iraq. Di mana? Babylon. Perkampungan Faddam Arah, daerah Ur di Babylon. Itulah tempat lahir Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim bukan saja menghadapi Namrus. Tu pun banyak orang lawan, banyak orang tentang sebab dia punya dalil dan hujah tidak ada yang jelas. Kalau kita perhati dalam banyak-banyak tafsir dan sejarah, ramai ulama-ulama berpendapat dan menafsirkan raja yang hidup pada zaman Nabi Ibrahim ialah Namrus. Tapi ada yang lawan, ada yang menentang. Kita tak kisah sangat sebab Al-Quran tak menjelaskan pun siapa nama raja yang ditentang oleh Nabi Allah Ibrahim. Cuma cerita dalam surah Buqarah menceritakan bahawa Nabi Ibrahim berhadapan dengan seorang mulk, seorang pemerintah, yang mana Nabi Allah Ibrahim mengatakan apa? Mengatakan bahawa Tuhanku ini boleh mematikan dan boleh menghidupkan. Kemudian dia nak cabar Nabi Allah Ibrahim, dia juga mempunyai sifat yang sama. Lalu dia keluarkan dua orang pesalah daripada dia punya penjara. Seorang dia ampunkan dosa, seorang lagi dia hukum bunuh. Ampun dosa tu bagi dia, aku boleh perhidup. Hak dia bunuh tu, aku boleh mematikan. Kalau lagu tu bukan kata Namrus, hakim hari ni pun boleh buat. Hak ni saya maafkan, saya lepaskan hukuman. Hak ni saya jatuhkan hukuman gantung. Boleh tak lagu tu? Boleh juga. Tapi sebab tak mau kalah, biarlah. Lalu satu lagi persoalan dikemukakan oleh Nabi Allah Ibrahim dalam Baqarah. Tuhanku menaikkan matahari dari arah timur dan membenamkannya ke arah barat. Kalau kamu boleh hebat daripada tu, kamu terbalikkan. Naikkan dari barat dan benamkan ke timur. Agak-agak dia boleh buat tak? Tak boleh buat. Memang dia kalah. Tapi disebutkan tak nama ni? Tidak disebutkan. Sebab dia hanya penafsiran menyebut Namrus. Ada orang yang menentang dan melawan, tu bukan Namrus. Dia ada nama raja lain. Sebab persoalan tentang Namrus cukup panjang. Awal-awal tokoh-tokoh besar tamadun Sumeria, tamadun Pasargade, tamadun Uruk, tamadun Mesopotamia ni, dia mempunyai nama-nama yang pelbagai dalam waktu yang lain. Kadang-kadang zaman ni nama dia ni, tapi orang yang sama, individu yang sama, mari zaman lain dia bertukar jadi nama lain. Sebenarnya dia adalah watak yang sama. Ni perlu perbahasan yang panjang tentang Namrus. Bukan itu persoalan dia. Persoalan dia zaman Nabi Allah Ibrahim dah dihadapkan dengan satu individu yang mengakui dia adalah Tuhan. Yang kedua, Nabi Ibrahim terpaksa berhadapan dengan satu spesies yang sama macam bapak dia. Bapak Nabi Allah Ibrahim adalah tukang pembuat patung
berhala. Maksudnya pada masa tu sudah ada yang mengidolakan berhala datang balik dah. Zaman Nabi Nuh. Dan yang ketiga, ketika zaman pencarian awal Nabi Allah Ibrahim. Maksudnya ada manusia zaman tu yang memuliakan bintang, yang memuliakan bulan, yang memuliakan matahari. Baik. Persoalan yang pertama, bab Namrus mengaku jadi Tuhan. Zaman hari ini ada tak orang mengaku jadi Tuhan? Kita mengharapkan kisah mengaku Tuhan habis pada Namrus, habis pada Fir'aun. Itu harapan. Tapi harapan tinggal harapan, hari ini ada lagi tak mengaku Tuhan? Dalam data yang saya ada setakat 2018, dari awal sampai last, ada 15 hingga 17 orang yang pernah mengaku jadi Tuhan. Daripada pelbagai negara lah. Antaranya ada yang perempuan, tuan-tuan. Kalau hak lelaki tu okey lagi. Bukan kata okey mengaku jadi Tuhan tu. Dah lelaki tu dia lain sikit. Perempuan. Isu dia bukan setakat perempuan. Follower di belakang tu bukan 3 orang. Follower di belakang bukan ratus. Follower di belakang ribu. Perempuan yang mendakwa dia sebagai Tuhan. Bila ribu ni kita tak reti dah. Akal dia letak di kepala lutut ke letak di mana. Bila mendakwa perempuan tadi sebagai Tuhan, dia ikut je. Memperakui bahawa wanita itu adalah Tuhan. Walaupun di sini bukan nak buat kelakar, bukan nak buat lawak. Tetapi secara timbang tara lah kita katakan. Seseorang tu yang spesies sama macam kita, manusia biasa, tiba-tiba dia nak mengaku Tuhan. Apa kelebihan yang ada pada dia untuk iktiraf dia tu Tuhan, bila mana kalau dia lapak, dia pun perlu cari mah? Kalau lagu tu, aku pun Tuhan jugalah. Lapak makan. Dia mengaku Tuhan pun lapak kena makan. Bahkan aku makan sepinggan. Dia melantak 10 pinggan. Tuhan lagu mana? Kalau dahaga, kita perlu minum. Dia hak dakwa jadi Tuhan pun kena minum juga. Kalau pening kepala, kita telan panadol. Tuhan pun kena telan panadol juga ke? Kita beli kereta Proton Saga buruk, kena loan bank. Hak mengaku Tuhan tadi, pi tak ada siapa nak bagi free pun. Kena buat loan bank juga. Dia pun ada kad apa? Kesihatan punya tu, prudential apa semua sekali. Maksudnya bayar juga 300 bulan. Tuhan pun kena bayar juga. Kalau kena langgar kat lori, kita meraung, dia pun meraung 14 kali lagi sakit. Jadi di mana kita letak dan membebalkan akal kita untuk iktiraf pengakuan dia sebagai Tuhan tadi? Lebih tang mana? Biasanya orang yang membuat pengakuan-pengakuan seperti ini terlibat dengan unsur-unsur sihir. Yang mungkin pada pandangan pengikut-pengikut dia tu adalah benda spesifik, 2-3 benda yang dia buat tu nampak wow. Ha, contoh pegang kelapa tu terus jadi santan. Oh, hebat ni. Tuhan ni. Baru pegang kelapa jadi santan dah. Hebat dah. Jadi Tuhan dah tahap tu. Berjalan tu tak payah. Tak payah naik sampan, tak payah naik perahu. Jalan lintas lagu tu je atas air. Berasa hebat dah tu. Ni adalah bentuk-bentuk pengakuan. Hak muliakan bintang, hak muliakan matahari. Ada lagi tak orang muliakan matahari, muliakan bintang? Ada lagi tak? Muliakan matahari, muliakan bintang. Baik tuan-tuan, isu Tuhan matahari ni lama dah. Dan saya baru dapat satu artikel bila saya baca dan selami isu tentang akhir zaman, yang mana kumpulan-kumpulan Zionis sedang rancak nak membina apa yang dikatakan The Solomon Temple, betul? Solomon Temple, Haikal Sulaiman. Bila saya baca artikel tu, tak tahulah untuk saya membenarkan atau yakin terkait dengan Sons of God. Sebenarnya penipuan yang mereka buat bukan The Solomon Temple. Tetapi mereka mengalihkan nama Nabi Sulaiman jadi pertaruhan dan percaturan. Yang sebenarnya The Solomon Temple.
Who is Sol Amun, Tuhan Matahari? Bukannya Solomon. Jadi penggunaan Solomon tu nak suruh nampak who is Solomon? Nabi Sulaiman. Oh, bila kerja ni kerja untuk Nabi Sulaiman, maka manusia akan mengerahkan tenaga, mengerahkan pemikiran untuk menjayakan program tersebut bila Solomon digunakan. Hakikatnya Sol Amun. Bagaimana bertahun-tahun lamanya nama Nabi Allah Sulaiman terfitnah akibat permainan iblis yang menyerupai Nabi Allah Sulaiman menuliskan buku-buku sihir yang ditinggalkan di bawah singgasana Nabi Allah Sulaiman. Bila Nabi Allah Sulaiman wafat, maka iblis menyamar manusia biasa. Wahai manusia, hari ini sebenarnya baru kita tahu siapa Nabi Allah Sulaiman yang sebenar. Dia dapat menundukkan jin, dia dapat mengawal angin, dia dapat bercakap dengan binatang bukan kerana dia Nabi. Bukan kerana dia ada mukjizat, tapi kerana dia mengamalkan sihir-sihir tertentu. Apa bukti kamu? Lalu sebab dia yang tulis kitab sihir, dia yang simpan di bawah singgasana, aku akan tunjukkan bukti dia, pilah bawah tempat tu. Mari kita bongkar. Bongkar-bongkar, jumpalah buku-buku sihir yang dikarang oleh dia sendiri. Dia tuduh atas nama Nabi Allah Sulaiman. Sebab itulah dalam salasilah dan nasab sesetengah occult dan black witch, daripada guru dia sampai sekali ketua kepada segala penyihir, jatuh nama siapa tuan-tuan? Solomon. Seolah-olah Nabi Allah Sulaiman tu penyihir atas segala penyihir. Berapa lama Nabi Allah Sulaiman terfitnah dengan permainan ini? Ini berlaku dalam dunia hitam, dunia gelap. Al-Quran datang membongkar kisah ini, tuan-tuan. Tu tak kira lagi zaman selepas Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Anak saudara Nabi Allah Ibrahim siapa? Siapa anak saudara Nabi Allah Ibrahim? Lut. Bila sampai di Kanaan, Palestin dahulu, Palestin kuno, mereka berpisah. Nabi Allah Ibrahim tetap di Palestin dan Nabi Lut ke negeri, kalau istilah hari ini, Sodom and Gomorrah kan? Sodom and Gomorrah. Kalau di Itali itu apa dia? Yang ada kes yang lebih kurang sama, hak meletus gunung berapi tu. Di Itali itu nama apa? Pompei kan? Ingat sejarah Pompei? Ke malam ni baru dengar Pompei? Sejarah Pompei. Baik. Itu di Itali. Sekarang kita tengok umat-umat di sana, apa dia punya perangai? Apa dia punya perangai? Perangai dia ialah perangai songsang. Naluri dia jadi berlawanan. Jadi tak apa kita panggil tak natural macam biasa. Biasanya seorang lelaki akan meminati wanita, wanita akan cenderung naluri dia pada lelaki. Tapi geng-geng Gomorrah dengan Sodom ni, lelaki minat lelaki, wanita minat wanita. Jadi terbalik dia punya nafsu. Jadi bila ini berlaku kepada zaman Nabi Allah Lut, Nabi Allah Lut sentiasa mendakwahkan mereka agar mereka kembali kepada fitrah yang asal dari sudut sosial dan kemanusiaan. Maksudnya lelaki pasangan dia wanita, wanita pasangan dia lelaki. Bertaubatlah kamu sebelum datangnya azab daripada Allah. Tapi mereka tak mau dengar. Mereka anggap tu perkara biasa. Kecenderungan naluri adalah perkara biasa. Dah kami suka lelaki, lelakilah. Dah kami suka perempuan sama perempuan, perempuanlah. Jadi atas dasar itu, beberapa malaikat diutuskan oleh Allah. Pertama, mereka tak terus ke Nabi Lut, tetapi mereka bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ni seorang Nabi, kemuliaan dia suka layan tetamu, tuan-tuan. Bila mari malaikat-malaikat tadi dalam rupa manusia, Nabi Allah Ibrahim sembelih apa? Sembelih apa? Dia sembelih, kalau tempat kita tak ada kibas kan, kalau kita contoh macam kambing lah. Tu orang hak kenal ke tak kenal tu? Tak kenal tu, tak hak kibas. Kita tak hak kibas kambing ni, hak kawan rapat.
Hak tak rapat tempi pintu pagar tu, dia tanya. Dia tak ajak masuk rumah dah, tak ajak dah minum air apa, hak tak kenal. Hak kenal betul baru tahap kibas. Nabi Ibrahim hak tak kenal pun tahap kibas. Tapi dia berasa lain sebab tetamu-tetamu dia sedikit pun tak jamah makanan yang dia hidang. Dah hidang dah, pelawa dah, suruh makan dah, tapi tak mau makan. Ay, pelik ni. Ha, baru dia dapat tahu bahawa tu adalah bukan manusia biasa tetapi malaikat yang diutuskan oleh Allah. Kami datang kepada kamu lebih awal, wahai Ibrahim, pertama untuk menyampaikan berita gembira. Satu lagi berita yang kurang mengembirakan. Berita yang gembira ialah Allah akan mengurniakan kepada kamu seorang anak lelaki. Pada masa itu Nabi Ibrahim dah ada anak lelaki, Ismail menerusi Siti Hajar. Tapi yang ni Sarah. Sarah kan dah berumur lanjut, berusia tua, tak boleh mengandung dah. Tiba-tiba mari malaikat khabarkan, Allah sampaikan berita gembira, isteri kamu akan mengandung dan kamu dapat anak lelaki. Agak-agak dapat berita macam ni, apa perasaan Sarah? Umur dah tua, dah lanjut, tiba-tiba kata mengandung dan akan beranak. Apa perasaan seorang wanita? Sarah ketawa, maksudnya ketawa bercampur gembira dengan tak berapa percaya. Eh tuan-tuan, kita ni umur 100, bini umur 95, picek di klinik. Tok Wan, tahniah. Eh tahniah apa pula? Isteri saya datang nak cek perut je, dia kata tiba-tiba sakit perut. Rupa-rupanya isteri Tok Wan mengandung lagi. Tahniah. Agak-agak apa perasaan dengar perempuan yang dah kira macam 95 ni tak masuk akal lah kan? Tiba-tiba kata mengandung dan akan dapat seorang anak lelaki. Biar betul doktor. Maksudnya senyum pun senyum antara gembira kalau mengandung betul dengan tak percaya. Sebab tu Ishak dalam bahasa Ibrani apa? Tertawa. Dia yang tertawa Ishak kerana perwatakan siapa tadi? Sarah yang gembira antara percaya dengan tak percaya pemberitaan dan perkhabaran dari malaikat atas diri dia. Berita yang kurang menyenangkan, selepas ni kami akan pergi ke negeri Nabi Allah Lut alaihi salam, perintah daripada Allah supaya kami mengazab dan menghukum kaumnya. Nah, lepas tu baru dia pi tempat Nabi Lut. Walaupun pi dia tak terus azab, tapi dia jadi tetamu Nabi Allah Lut. Tiba-tiba ada orang nampak Nabi Lut menerima tetamu. Pada pandangan mereka tetamu tu pula jenis jambu-jambu. Handsome-handsome, kekar-kekar. Ha, mereka jenis naluri lagu tu, mereka pergi serbulah rumah Nabi Lut. Wahai Nabi Lut, kamu serahkan kepada kami tetamu-tetamu kamu tu. Ha, minta terus. Pesen apa jenis lagu ni? Serbu rumah orang tak boleh tengok jambu-jambu, hak jenis cute-cute, cun-cun ni terus nak. Lalu Nabi Lut kata, janganlah memalukan aku. Sesungguhnya anak perempuan aku lebih berhak untuk kamu. Maksudnya Nabi Lut masih lagi berdakwah dari sudut mereka meminta sesuatu yang songsang tadi. Nak habaknya naluri seorang lelaki itu ialah perempuan. Aku ada anak perempuan yang tu lebih layak, yang tu lebih berhak untuk kamu berbanding dengan perbuatan kamu ni. Lalu akhirnya Allah menghukum mereka. Cara hukuman tu, bumi diterbalikkan. Hak atas duk jadi alik bawah, hak alik bawah naik alik atas. Sampai hari ini disebut sebagai laut mati, the Dead Sea. Yang dikata mempunyai kandungan garam yang agak tinggi kan. Maksudnya siapa tak reti berenang pun akan terapung. Konon-kononnya lah betul ikut. Saya tak pernah sampai sana. Jordan pernah sampai. Tapi Dead Sea tu tak pernah sampai. Ada tak pernah sampai sini dan memang pernah masuk dalam tu? Ada siapa angkat tangan? Tak. Ah, okey, abang tu. Betul terapung, bang. Betul. Ha, betul-betul lah. Maksudnya abang tu mengesahkan. Tapi abang pandai berenang kan? Ke tak pandai? Pandai ke tak pandai? Tak pandai, tapi terapung maknanya betul lah tu. Maksudnya dia berani sebab dia berjaya mengapungkan diri dia tanpa pandai berenang. Okey. Seterusnya kisah siapa? Bukan kisah siapa dulu. Saya nak tanya,
budaya yang berlaku untuk umat Nabi Allah Lut ini berakhir dengan Allah membalikkan bumi, kemai lagi zaman kita. Maksudnya tak cukup lagi Allah balikkan bumi, mari lagi. Bahkan mari dengan lagi hebat. Kalau dulu mungkin setakat lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Tapi hari ini hak lelaki sama lelaki kita panggil apa? Gay. Kalau perempuan dengan perempuan, lesbian. Kalau homo tu jenis macam mana? Homo sama macam gay ke? Yang disebut istilah homoseksual tu macam mana? Gay lah. Homo tu gay lah. Kalau perempuan sama perempuan, lesbian. Kalau jenis lelaki seorang, perempuan tiga orang. Kan ada juga jenis dia seorang lelaki. Lepas tu perempuan pasangan hak lawan dia tu tiga. Ada hak jenis lagu tu. Ada hak jenis nafsu dia ni lebih pada songsang. Dia tengok lelaki pun dia mai, dia tengok perempuan pun dia mai rasa tu juga. Tengok lelaki pun horny, tengok perempuan pun horny juga. Ada juga jenis lagu tu. Dia punya nafsu tu berselera pada semua, tak kira jantina. Tak tahulah jenis mana. Tak mungkin ada orang penyakit-penyakit macam ni. Yang jenis sampai tahap nafsu dia tengok semua jantina, dia berminat. Bahkan lebih jauh, ada tak kita tengok dalam persekitaran yang mana bila mereka ni dah boring, dah bosan sama-sama manusia, mereka melampaui batas. Orang sama orang ni boring dah. Orang sama orang puas dah. Last kali cari binatang pula. Ada tak jenis manusia cari kuda? Oh, jangan malu-malu. Ada manusia dengan kuda? Ada. Manusia dengan lembu, manusia dengan itik, manusia dengan ayam. Ada hak jenis belut pun ada. Macam-macam. Maksudnya dia cuba cari kepuasan yang dia tak akan pernah dapat sebelum ni. Maksudnya dengan manusia ni boring dah. Dengan manusia terlampau banyak, puas dah. Cuba pula dengan binatang. Ada yang lebih jauh, dia punya lama dah nak try benda lain pula. Last kali manusia dah boring, binatang dah boring, tumbuh-tumbuhan dengan sayuran pula jadi mangsa. Terung jadi mangsa, mentimun jadi mangsa, tak tahulah tomato apa semua, dia try. Ni hak ada, hak berlaku ni lah saya sebut. Lepas tu habis tak tahulah nak jadi apa pula. Mungkin dia ni bukan apa. Dia punya nak layan, dia punya nafsu ni, kalau dia boleh create satu benda yang orang lain tak buat, satu kebanggaan. Maksudnya contoh dengan lembu, dengan itik, orang lain dah buat. Kalau aku buat pun dia tak rare sangat. Kalau dengan terung pun orang lain dah buat. Jadilah sekali jumpa busuk berlubang pun dia tala juga. Seolah-olah kalau dialah orang pertama yang tala busuk berlubang tu, hebat dia. Ni yang berlaku di Arab Saudi berapa tahun lepas. Terlekat vacuum kan? Ni betul tuan-tuan. Dia letak alat kemaluan dia dalam vacuum, dia tekang hak sedut tu. Dia bukan jadi isu hak tu, hak jadi pecah rahsia ni sebab terlekat. Sebab kemaluan dia tu terlekat, tak boleh nak buang, perlu bantuan orang lain. Yang tu jadi pecah. Kalau benda tu boleh buang, memang orang tak tahu. Hak jenis macam ni, ni teruk sangat ni. Kalau jumpa kita bagi exhaust kereta, lagi hebat ni. Rem kuat-kuat, vroom vroom vroom, nak sangat dah. Contoh. Bagi dia ini satu benda yang menyeronokkan. Kita pun tak reti di mana akal yang Allah bagi mereka letak sampai mereka nak lampiaskan nafsu, suka-suka mereka, seolah mereka memang mencari satu benda yang lain. Janji nafsu mereka dipuaskan. Keseronokkan mari. Dia tak kira dosa, pahala dosa dah. Janji seronok dapat dilangsaikan oleh mereka. Baik. Lepas zaman Nabi Lut, ada zaman Nabi apa lagi? Marilah zaman Nabi Musa. Mari zaman Nabi Musa, tuan-tuan. Pattern Fir'aun lebih kurang pattern Namrus.
mengaku jadi Tuhan, mengaku jadi penguasa, memiliki bumi Mesir, sungai-sungai berada di bawah telapak kaki aku. Bukan kata sungai tu duduk bawa, dia kaki dia masuk dalam sungai, tak. Maksud dia, dia memerintah. Segala perbendaharaan dan ekonomi Mesir adalah di bawah kekuasaan dia. Fir'aun menjadi kerajaan yang hebat kerana dia memiliki dua benda yang besar, tuan-tuan. Pertama, Fir'aun memiliki penasihat daripada kalangan ahli-ahli sihir dan ahli-ahli nujum yang hebat. Dan yang kedua, dia mempunyai bilangan bala tentera yang siap berkelengkapan senjata dan logistik yang canggih dan hebat pada masa itu, jumlah yang ramai. Bukan setakat tentera dia ramai, persenjataan dan logistik dia juga antara yang termoden pada zaman tu. Sebab tu dia rasa gah sangat sebagai penguasa dan pemerintah Mesir. Mari Nabi Allah Musa. Sebenarnya kalau kita melihat petunjuk, kita memang payah nak bayangkan dari sudut logik. Kira Nabi Allah Musa itu, zaman Nabi Allah Musa dilahirkan adalah zaman pembunuhan anak lelaki. Betul? Anak lelaki Bani Israel. Fir'aun buat declaration, Fir'aun buat pengumuman, mana-mana wanita Bani Israel yang melahirkan anak lelaki, bunuh. Semua anak lelaki Bani Israel kena bunuh. Termasuk yang nak dibunuh ialah Nabi Allah Musa. Tetapi berjaya diselamatkan akibat ibu dia letak dalam kotak. Yang sebenarnya ibu dia sengaja hanyutkan dia ke dia tu terhanyut? Nabi Musa duduk dalam kotak tu sengaja dihanyutkan oleh ibu dia atau terhanyut? Kalau kita tengok banyak kitab tafsir, asalnya setiap kali tentera Fir'aun lakukan spot check, mak Nabi Musa ni akan ikat tali pada kotak tu. Satu tali tu dia akan ikat pada pokok. Contoh, bila mari tentera Fir'aun nak buat spot check, dia letak Nabi Musa dalam kotak, dia lepaskan. Jadi hujung tali yang satu lagi tu dia tambat pada pokok. Jadi bila mari, oh tak ada anak. Jadi bila selesai berlalunya tentera, dia tarik balik. Tapi hari tu nak cepat punya pasal, dia lepas kotak, dia tak ingat ikat. Bukan dia sengaja peranyut, benda tu jadi terhanyut. Kemudian suruh anak perempuan, kakak kepada Musa, kakak kepada Nabi Allah Harun yang bernama Maryam. Ikutlah di tepi sungai, tengok kotak ni berakhir di mana. Lah-lah sekali percaturan Allah tu lagi besar. Tempat yang paling ditakuti untuk kotak tu singgah, kotak tu pi singgah situlah. Harapan kita agak-agak kotak tu kalau sampai depan nursery ke, okey juga kan. Tepi pintu pagar rumah anak yatim ke, berbaloi. Tapi tempat yang paling ditakuti, situlah kotak tu sampai. Seolah-olah, habislah Nabi Musa dah. Kalau kita, habislah Nabi Musa. Tapi Allah letakkan rasa kasih, Allah letakkan rasa sayang pada permaisuri dia. Siapa? Asiyah binti Muzahim. Sebab Fir'aun tak ada anak. Fir'aun tak ada anak. Jadi Asiyah tengok jiwa seorang ibu jatuh kasih, jatuh sayang kepada bayi yang dijumpai tadi. Lalu bawa jumpa Fir'aun. Fir'aun tengok Fir'aun nak bunuh dah, tapi dipujuk. Maksudnya di sini Fir'aun pun tak boleh nak lawan cakap bini dia. Sehebat mana pun. Maksudnya walaupun dia kata nak bunuh, kalau dia keras pada bini, macam mana Tuhan sayang, aku tetap bunuh. Tapi bini pujuk, okeylah, bolehlah. Maksudnya kuasa perempuan tu Fir'aun pun tak boleh lawan. Jadi akhirnya jadikan sebagai anak angkat. Allah izinkan dalam percaturan dia, Nabi Musa membesar dalam istana Fir'aun. Bapa angkat dia Fir'aun. Yang satu masa Allah akan takdirkan dia akan lawan dan dakwah bapa angkat dia sendiri. Tapi dia membesar dalam istana Fir'aun, makan makanan Fir'aun, minum minuman Fir'aun, mendapat pelajaran dalam istana Fir'aun. Last kali dia melakukan satu kesilapan. Apa kesilapan yang dia pernah buat? Tertumbuk.
seorang lelaki yang sama bangsa dengan Fir'aun, iaitu Kipti. Sekali tertumbuk, apa jadi kat lelaki tu? Mati terus. Nak jadi kebetulan, sekali tertumbuk, mati. Ah, sudah mati kawan ni. Jadi, dia dengan lelaki yang dia bantu tu, sama-sama bersepakat nak menyembunyikan rahsia. Jadi bila dapat ketahuan oleh tentera Fir'aun, mereka nak carilah siapa pembunuh bagi lelaki tu. Jadi pakat duk senyap, kawan tu buat perangai pula hari lain. Hak dia tolong tu. Bila buat perangai pula, Nabi Musa tak mau jadi macam hari tu, kan tertumbuk mati pula kali kedua. Jadi dia tarik agak keras kawan tu supaya benda ni tak jadi lagi. Jadi kawan tu pun terkeluar. Oh, kamu ni tarik aku kuat-kuat, kamu nak nak tumbuk aku juga kan macam kamu tumbuk kawan. Ah, dia jadi terkeluar lah benda tu. Kamu tarik aku kuat-kuat ni nak tumbuk aku macam hang tertumbuk sampai mati kawan tu. Tiba-tiba orang dengar. Oh, rupanya hang yang tumbuk tu. Asalnya nak cakap dua ni je. Last kali orang pun cari. Bila cari, Nabi Musa melarikan diri sementara ke negeri negeri apa? Madian. Di situ dia bertemu dengan dua orang wanita kan, adik-beradik Safura dengan adik dia. Dan dikatakan bapa mereka bernama bernama Syu'aib. Ni pun khilaf. Ada kata Syu'aib tu adalah Nabi Syu'aib, ada kata dia adalah kebetulan individu yang lain tapi kebetulan nama dia Syu'aib. Kebetulan nama dia Syu'aib. Khilaf lah antara ulama, antara benar-benar Safura itu anak Nabi Syu'aib dan satu lagi Syu'aib seorang individu lain yang bukan berpangkat Nabi. Kebetulan nama dia Syu'aib. Dan Syu'aib hak betul-betul Nabi pun memang duduk di negeri Madian. Syu'aib Nabi betul pun duduk di negeri Madian. Kalau kawan tu bukan Nabi Syu'aib pun ini adalah negeri Madian. Jadi bila keadaan demikian berlaku, Nabi Musa balik bertemu dengan Fir'aun. Bertemu dengan Fir'aun. Izhaba ila Fir'aun innahu tawa fakula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Sebab tu dakwah ni tuan-tuan. Walaupun Fir'aun tu orang yang membangkang, orang yang sombong, orang yang takabur, tapi Allah masih lagi nak apa? Nakkan kebaikan atas dia dengan menghantar utusan dia. Kok-kok nak berubah. Kok-kok nak berubah. Hantar Nabi Musa, hantar Nabi Harun. Bila hantar Nabi Musa dengan Nabi Harun, apa jadi? Dia berubah ke dia makin sombong? Dia makin sombong. Sebab dia ada ahli-ahli sihir yang ramai. Bagi dia, dia boleh menumpaskan Nabi Allah Musa dengan sekelip mata saja, dengan kehebatan ahli sihir dia yang boleh buat macam-macam. Tapi hakikatnya dia tewas, dia kalah. Dan akhirnya pengakhiran hidup dia berakhir di laut. Dia tenggelam di laut. Laut merah tuan-tuan. Tapi di saat akhir dia mengaku tak? Dia mengaku tak? Sekarang baru aku yakin dan percaya kepada Tuhannya Musa. Adakah Allah menerima? Oh, ni perbahasan paling panjang juga. Oh, maksudnya dah masa tu dia bertaubat, Allah tak terima ke taubat dia? Itu bukan kerja saya, bukan kerja tuan-tuan, itu adalah kerja Allah. Itu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah. Cuma kisah tu biar jadi iktibar bagi kita, seorang yang suka membangkang, seorang yang sombong terhadap Allah, itulah azab dan balasan dia. Yang sampai hari ini dalam Quran pun sebut Allah akan tunjukkan dia punya jasad tu terselamat, mumia dia Ramses II kan. Boleh kita tengok hari ni. Saya tak tahu berapa harga muzium sekarang. Kalau dulu RM25 zaman saya. Dan ni mungkin mahal lagi. Boleh tengoklah macam-macam Fir'aun, Tutankhamun ada, Amunhotep ada, Ramses II ada. Ini jenis Fir'aun-Fir'aun zaman dulu. Tak semua Raja Mesir tu gelaran dia Fir'aun. Dia ada tahun sekian-sekian baru gelaran tu bermula. Dan bila kata Fir'aun ni, bila orang sebut Fir'aun ni, dia satu, dia jadi skeptik. Dia orang nampak Fir'aun Nabi Musa terus.
Bila kita kata, oh Fir'aun ni jadi macam ni. Bila sebut Fir'aun tu, dia jadi skeptik Fir'aun Musa tu je ada dalam kepala kita. Seolah-olah raja lain tu bukan Fir'aun. Hak lain pun gelaran sama. Sebab dia bukan nama. Dia gelaran bagi pemerintah. Fir'aun. Macam An-Najasyi. An-Najasyi tu nama ke gelaran? An-Najasyi tu gelaran bagi pemerintah Habsyah. Nama dia siapa? Kalau zaman Nabi, Asamah binti Asamah bin Abjar. Macam juga Raja Rom. Raja Rom gelaran dia apa? Raja Rom. Kaisar ke? Kaisar bukan Parsi. Heraclius. Kalau Parsi baru Kaisar. Apa lagi gelaran-gelaran lain yang kita? Contoh Malaysia yang di-Pertuan Agong. Tapi bukan nama dia. Nama dia mungkin Tunku sekian-sekian. Tunku sekian-sekian. Jadi gelaran bila dia naik jadi Agong, yang di-Pertuan Agong. Tu bukan nama. Tu gelaran dia. Jadi tinggalkan skeptik Fir'aun yang ada hanya merujuk pada Fir'aun Musa. Sebab Fir'aun tu banyak. Fir'aun tu, Fir'aun ni, Fir'aun tu, Fir'aun ni. Tu nama dia. Baik. Lepas Nabi Musa, ada Nabi apa lagi? Hak besar-besar lah. Hak besar-besar. Hak kita boleh tengok perangai umat dia tu masih ada lagi sampai sekarang. Nabi apa lagi agak-agak? Contoh Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf, kisah dia unik. Sebab satu-satunya surah dalam Quran, satu-satunya surah dalam Quran, surah Yusuf yang tak bercampur dengan Nabi lain. Betul tak? Bila tuan-tuan baca surah Yusuf, dari awal sampai akhir, cerita Nabi Yusuf saja-saja tak campur Nabi lain. Tapi kalau surah Ibrahim, ada tak cerita Nabi lain? Ada tak cerita Nabi lain dalam surah Ibrahim? Selain daripada Ibrahim sendiri? Ada. Dalam surah Nuh, ada tak cerita Nabi lain? Ada. Dalam surah Hud, ada cerita Nabi lain. Dalam surah Muhammad sekalipun, ada cerita Nabi lain. Tapi satu-satunya yang tak terusik dengan kisah Nabi lain, Nabi Allah Yusuf. Daripada awal sampai 110 ke 111 surah Nabi Yusuf? Tuan-tuan, 110 ke 111? Okey. Dalam tu, kisah suka duka seorang manusia. Ada cerita sedih, ada cerita gembira, ada cerita dikhianati adik-beradik, ada cerita dendam, ada cerita dipenjarakan, ada cerita diberi ilmu, ada cerita kesabaran. Macam-macam kisah hidup sebagai seorang manusia. Nabi Allah Yusuf pernah dikhianati oleh adik-beradik sendiri. Hari ini ramai dah orang yang mengkhianati adik-beradik dia. Ramai dah orang buat khianat kepada adik-beradik. Ada semata-mata kerana pusaka dia mengkhianati adik-beradik dia. Ada semata-mata kerana nak tukar nama, harta tertentu, tanah tertentu dia khianat adik-beradik dia. Ada yang sampai dengki dan dendam dia santau, dia bomohkan adik-beradik dia. Ada tuan-tuan. Benda ni tetap akan berlangsung. Dibuang dalam perigi, dibunuh, direka macam-macam cerita atas diri dia, difitnah. Akhir sekali Allah membantu dia. Walaupun dia asalnya dipelihara oleh Al-Aziz kan. Sebagai anak angkat, kemudian terfitnah dengan, konon-kononnya nama apa? Mak angkat dia tu? Mak angkat dia nama apa? Zulaikha. Quran tak cerita pun nama tu kan. Tapi, macam-macam lah keluar. Zulaikha. Sama macam Habil Qabil. Kita popular lah kalau cerita. Oh, apa dia anak Adam yang berbunuh-bunuh tu? Habil dan Qabil. Bila baca ayat Quran, jumpa tak kalimah Habil dan Qabil? Tak ada pun kalimah Habil, kalimah Qabil. Sebab tu adalah nama-nama Israiliyat. Dalam Taurat, ya ada. Habil dan Qabil, tapi kita guna. Guna tu nak bagi faham. Tapi kita tak boleh nak menetapkan itu adalah confirmation dan kepastian. Oh, confirm memang nama dia Habil, confirm nama dia Qabil. Tak boleh.
Sebab dia Israiliyat. Tapi selagi mana ada orang yang belum masih mampu mendatangkan nama lain, guna pakailah untuk memudahkan penerangan. Tuan-tuan boleh lawan tu, oh bukan nama dia Habil, bukan dia nama Qabil. Dia tak boleh berhenti di situ. Kalau nak lawan, tuan kena datangkan nama lain yang lebih layak. Ha, dah kalau bukan Habil, nama apa? Kalau bukan Qabil, nama apa? Dia tak boleh lawan saja. Bukan nama tu. Dia tak jadi dalam dunia akademik lagu tu. Dunia akademik, bila kita cabar, kita kena datangkan nama lain yang kita berasa lebih betul. Walaupun berasa kita lebih betul, kena dengar dulu. Nama lain ialah contohlah. Nama lain agak-agak nama apa? Bagilah senang-senang. Takut saya bagi, orang gelak pula. Konon-kononnya, bukan Habib, bukan Kobe, dia nak datangkan nama lain. Upin Ipin. Oh, abang bagi, bukan saya. Ha. Bila dengar, hang ambil kat mana Upin Ipin ni? Betul lah hang nak buat pembetulan. Tapi Upin Ipin ni sumber dia dari mana? Tang mana mari Upin Ipin, dan hang rasa dia lebih berbaloi untuk dipercayai daripada Habil Qabil, tang mana? Kalau dia mampu mengemukakan hujah-hujah, dalil-dalil, tak ada masalah. Ni sebab aku tengok cerita Upin Ipin, aku rasa Upin Ipin. Lagu tu tak boleh. Sebab nama ni, kadang-kadang kita tak boleh nak dipersalahkan. Sebab kita tak hidup zaman tu. Mungkin nama tu sebenarnya dah betul, dan mungkin nama tu tak betul. Nama tak apa sebab dia tidak melibatkan akidah. Nama tidak melibatkan akidah. Tapi persoalan yang lebih besar, jangan isu-isu Israiliyat dibawa dalam perkara melibatkan akidah. Baik. Zaman Nabi Allah Musa dah berlalu. Zaman Nabi Allah Yusuf. Mari zaman Nabi Allah Isa. Zaman Nabi Allah Isa, satu benda yang paling besar yang boleh menggugah akidah ialah bila mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mendatangkan informasi yang sebenar berkaitan isu the crucifixion. Apa dia? Isu penyaliban. Kalau Allah tak buka kisah sebenar dalam Quran, mungkin, saya sebut mungkin, kita pun akan beranggapan yang kena salib tu siapa? Kita mungkin sama akan beranggapan yang kena salib tu Nabi Isa. Kalau Quran tak cerita, oh rupa-rupanya yang sebenar, Nabi Isa Allah dah angkat. Kemudian orang yang mengkhianati itu ditasyabuhkan, dirupakan sama dengan Nabi Allah Isa, dan dia itulah yang disalib. Kalau Quran tak buka informasi ini, kita mungkin sama dengan saudara kita menganggap yang disalib itu adalah Isa. Tapi walaupun demikian kenyataan Al-Quran, adakah orang-orang Kristian menerima? Mereka tetap tidak menerima. Mereka mengatakan tetap yang disalib itu adalah Isa. Inilah bahana dia, bila kita tersilap informasi, kita tersilap cerita, boleh bawa pada akidah. Bila bawa pada akidah, ini soal yang besar. Sebab tu dalam soal Nabi Isa, kita orang Islam hanya menganggap Nabi Isa hanyalah seorang Nabi dan Rasul yang soleh. Yang sekarang ini diangkat oleh Allah, sementara dia akan diturunkan kembali di akhir zaman. Tu akidah kita. Tapi orang Kristian, yang mati di tiang salib ialah memang Nabi Allah Isa. Mati 3 hari kemudian dihidupkan balik, kemudian diangkat, kemudian akan turun balik. Tu je beza. Turun sama turun, naik sama naik, cuma sebelum naik dia mati dulu 3 hari baru naik. Kita naik terus. Bagi dia yang di crucifixion, yang di salib tu siapa? Isa. Kita yang disalib tu orang lain, mengikut panduan Al-Quran, orang yang ditasyabuh, dirupa samakan dengan dia. Siapa dia kawan tu? Judas. Judas Iskariot, si pengkhianat. Baik, bila dua-dua turun, hak ni bermasalah ni. Kita pun yakin Nabi Allah Isa akan turun, dan kita berasa dia akan menolong orang Islam. Kawan-kawan tu pun akan turun, akan menyembelahi dia. Patu lagu mana ni? Kita ada dua kelompok. Harap-harap kawan ni turun, kita berasa dia akan tolong kelompok kita. Hak tu pun mengharapkan dia akan masuk kelompok ni.
Tapi perbezaan yang paling jelas, sekurang-kurang kita ada clue di mana dia nak turun. Di mana dia nak turun? Kalau dalam hadis, di mana Nabi Isa bakal turun? Di Palestin atau di mana? Di Palestin atau di Syam? Masjid yang bermenara putih. Umum kan, masjid menara putih. Tapi bila detect-detect antara masjid yang bermenara putih ialah Masjid Umayyah kan, Masjid Dimash. Di situlah dikatakan akan turun Nabi Allah Isa. Tapi informasi daripada saudara kita, mereka tak ada ketetapan di mana Isa akan turun. Sekurang-kurangnya, kalau mereka mengharapkan Isa turun, kalau kita di Syam, mereka akan mengharapkan di mana? Kalaulah kata nak reka-reka ni, agak-agak, bagi orang Kristian, di mana tempat yang paling mulia dan sesuai untuk Nabi Isa turun? Walaupun benda tu tak ada information, tapi agak-agak. Di mana harap-harap bagi orang Kristian nak turun? Ha, mungkin Palestin kan, tempat asal dia, tempat dia dilahirkan. Palestin lagi di mana? Mekah. Eh, Mekah tu jadi nampak Islami pula. Dia tak akan jadi lagu tu. Di mana? Vatikan. Oh, Nabi Isa nak turun Vatikan. Biar betul. Who is the real Vatikan? Who is the real Vatikan? Di belakang Vatikan tu ada siapa tuan-tuan? Cuba kaji apa yang saya sebut ni, cari. Saya nak sebut ni dia jadi kontroversi lah. Nantilah saya tunjuk kepada berapa orang tertentu sebab benda ni benda besar. Dia bloodline yang paling dalam lagi. Lebih daripada tu lagi. Dia ada lagi bloodline-bloodline yang atas lagi pada Merovingian. Dia ada lagi beberapa termasuk black pop dia. Baik. Sekarang ni isu inilah yang perlu kita tangani dengan berkesan. Kita sekurang-kurangnya ada tempat, tapi mereka tak ada tempat. Wallahu alam lah, tak ada tempat di sisi kita, mungkin kita tak tahu, tapi mereka ada informasi tersendiri dalam eskatologi mereka tentang tempat turunnya Isa alaihissalam. Dan kita juga dijelaskan bila Nabi Allah Isa turun, apa kerja dia? Dalam hadis antara yang paling besar, apa tugas Nabi Isa? Antaranya poin paling penting, bunuh Dajjal lagi. Patahkan tiang salib, bunuh babi, menghapuskan cukai. Jadi adakah ini bentuk dia hakikat atau kinayah? Ramai juga bincang. Kalau kita kata hakikat, bunuh Dajjal, hakikat, ya boleh terima. Dia turun, bunuh Dajjal. Dia turun, patahkan tiang salib, macam tak ada kerja lain. Cari tiang salib, repih. Cari tiang salib, repih. Cari tiang salib, repih. Atau adakah ini kinayah? Ataupun bentuk majas. Bunuh babi. Adakah bunuh babi yang sebenar? Jumpa babi, bunuh. Jumpa babi, bunuh. Jumpa babi, bunuh. Atau ada makna tersirat lain di sebalik penggunaan kalimah membunuh babi. Menghapuskan cukai, tak pelik. Kita kata benda tu mungkin hapus cukai. Itu tak kira lah. Tapi yang selalu diperdebatkan, diperselisihkan, membunuh Nabi dan... membunuh Nabi. Membunuh babi dan mematahkan tiang salib. Ha, ni perlu penjelasan kan? Kalau kita ambil hakikat, jumpa palang salib, tu lah kejadiannya. Jumpa babi, bunuh. Jumpa babi, bunuh. Tuan-tuan rasa hakikat atau ada sebaliknya? Ha, yang tu kita tak boleh mengertikan lagi. Mungkin ada takwilan-takwilan yang diberikan oleh ulama-ulama dulu dan kontemporera. Sebab tu saya suka sebutkan benda ni bukan sebagai confirmation, tetapi pandangan. Ramai orang tersilap faham bila kita mengemukakan pandangan-pandangan yang kita kutip, yang kita baca, anggap into confirmation tu salah. Contoh dari sudut tadi, sekiranya ada takwilan, ulama' ni kata sekian-sekian, atas kata membunuh babi. Ulama' moden kata macam ni, atas kata membunuh babi. Kita mengemukakan pandangan dan pendapat, bukan nak confirmkan benda tu. Yang boleh confirm benda tu bila dia benar-benar turun, dia buat apa, hak tu baru boleh confirm. Jadi mengemukakan pendapat pun jadi satu kesalahan.
Seolah-olah kita nak confirm. Tak, kita nak muka mendapat. Mungkin benar, mungkin salah. Sebab tu kita kena jujur dalam bab ni. Sebab tu dalam perbahasan ulama-ulama tafsir tentang satu-satu benda, mereka kumpulkan semua pandangan dan pendapat. Kadang-kadang kita tak masuk akal. Saya bagi salah satu contoh, tuan-tuan. Layak atau tak layak benda ni berada dalam tafsir. Contoh, kita nampak benda kita suka pelekehkan orang lain, isu macam ni. Baik. Bila kita buka awal surah Baqarah tentang buah yang dimakan oleh Nabi Allah Adam. Okey, dengar betul-betul. Sebenarnya dalam ayat Quran, cerita tak buah apa sebenarnya khuldi tu? Kalau cari dalam seluruh ayat Quran, tahu tak buah apa buah khuldi tu sebenarnya? Tak tahu. Dalam hadis Nabi, Nabi pernah cerita tak khuldi tu buah apa? Dalam mana-mana hadis, hak sahih, hak confirm, Nabi kata khuldi ni buah sekian-sekian. Ada tak jumpa? Ada tak jumpa? Tak ada. Okey. Ayat Quran tak ada, hadis tak ada. Patut isu ni selesai, boleh sapu tangan. Tetapi bila tuan-tuan baca tafsir, apa yang tuan-tuan jumpa? Pandangan ulama pertama contoh buah khuldi itu ialah buah kurma contoh. Pandangan ulama kedua buah khuldi ni ialah seperti buah tim contoh. Sekurang-kurang ada 4-5 pandangan. Dah confirm ayat Quran tak sebut, dah confirm hadis tak ada. Kenapa seolah-olah ulama tafsir memasukkan juga pandangan buah-buah ni dalam tafsir beliau? For what? For what? Eh, benda ni Quran tak sebut. Hadis tak sebut. Tetapi kenapa ulama-ulama tafsir memasukkan? Ulama ni kata buah tin, ulama ni kata buah ni, ulama kata ni buah ni. Kalau memasukkan pandangan yang ada CP-CP jawapan, okey lagi. Tapi yang ni confirm ada ke confirm tak ada dah? Faham tak maksud saya tu? Confirm tak disebut dah. Tiba-tiba mari juga nak masukkan pendapat kata kurma, pendapat kata tin, pendapat kata zaitun, pendapat kata anggur ni. Kenapa masih memasukkan? Sedangkan benda tu jelas dah. Inilah dipanggil meraikan. Maksudnya ada pandangan disebut. Pandangan disebut tu untuk biar kita tahu bahawa tentang penafsiran bagi khul ada penafsiran-penafsiran demikian. Nak suruh confirm ke benda tu? Tak. Confirm ke hak kata anggur tu buah khul tu anggur? Confirm? Confirm ke tak? Quran tak sebut, hadis tak sebut. Mana siapa boleh confirm? Cuma dia nak sebutnya pandangan-pandangan ini diraikan. Ada ulama kata ni. Bukan nak suruh percaya. Bukan nak suruh membenarkan. Ada orang kata ni, ada orang kata ni, ada orang kata ni. Inilah dipanggil meraikan pandangan. Meraikan pendapat. Tapi yang sebenar biasa ulama akan sebut apa? Wallahu a'lam. Pandangan tetap pandangan. Bukan nak confirmationkan benda tu. Jadi sama kita mengemukakan pendapat ni takwil macam ni. Ulama ni takwil macam ni. Nak suruh confirm ke tak? Nak suruh manusia tahu bahawa dalam bab ini ada orang yang berpandangan macam ni, berpandangan macam ni, berpandangan macam ni. Sama juga kita duduk kedai kopi. Kita duduk kedai kopi ni bila jadi kes sesuatu contoh pecah rumah. Agak-agak berapa versi akan ada kes pecah rumah ni bila masuk kedai kopi. Eh, dengar cerita rumah si Seman tu kena masuk semalam, kena pecah orang. Apa cerita sebenarnya? Oh, mari Pak Cik Din mula-mula. Alagun, ni cerita dia. Padahal Pak Cik Din pun tak terlibat tu. Tapi tak tahu dia cerita dari mana. Kebetulan macam ni, tiba-tiba aku bunyi ketung-ketang, kopi kat belakang ni. Lagu ni. Percaya ke? Tak. Nak cakapnya kes ni ada 4 versi. Tak semua tu betul. Dan kadang-kadang memang semua lingkup pun cuma nak menghargai ada 4 orang sebut cerita pasal tu. Bukan nak suruh percaya cerita tu. Ha, kalau cerita macam ni, kalau versi Pak Din macam ni. Kalau versi Pak Mat macam ni. Kalau Pak Hamid macam ni. Kalau ni, kita nak sebut je. Boleh faham dah ke? Ke tak faham lagi? Ha, tu kita kata kena meraikan dan menghormati orang lain. Dengar betul-betul sebelum kita nak torture, sebelum kita nak buat apa. Flow orang tu bercakap, dia punya arah ke mana. Okey. Zaman Nabi Muhammad, tuan-tuan.
Zaman Nabi Muhammad, Nabi Muhammad paling besar berhadapan dengan hak awal sekali. Zaman Nabi Nuh orang sembah berhala kan? Zaman Nabi Muhammad ada tak? Ada tak orang sembah berhala? Ada. Orang minum arak? Ada. Orang suka berzina? Ada. Orang suka berjudi? Ada. Orang suka bertenung nasib? Ada. Orang suka tahyul, dongin, khurafat? Ada. Tanam anak perempuan hidup-hidup? Ada. Tu zaman Nabi Muhammad disebut zaman jahiliyah. Secara rumus, bila kita nak berhadapan dengan peristiwa akhir zaman, menerusi benda-benda inilah akan dikembalikan semula, tuan-tuan. Cuma isu dia bagaimana kita nak berhadapan dengan isu-isu ini. Isu-isu dan sifat yang tidak pernah berkehabisan. Penyembahan berhala tak pernah pupus. Materialisme terus hidup. Menafikan mukjizat kenabian terus ada. Kemudian apa lagi? Pengakuan sebagai Tuhan ada. Mendewakan diri, mengklaim diri ada. Mengaku Tuhan ada. Homoseksual, gay, lesbian, LGBT terus ada. Semua akan terus ada. Tetapi hakikatnya, bila mari semua tu, apa yang patut kita buat? Apa yang patut kita buat ialah sama seperti Nabi-Nabi dan Rasul dulu buat. Tugas kita bukan hanya pandai menyebut penyakit-penyakit itu. Tetapi bagaimana kita nak mendakwahkan mereka agar balik kembali ke pangkal jalan. Bila kita tengok suatu benda yang teruk, bila kita tengok suatu penyakit membara, cara paling baik ialah membiarkan benda tu sambil menyebut-nyebut keburukan dia tanpa buat apa-apa, atau kita menyebut dan kita mengubati. Hak mana baik? Satu benda kita tengok penyakit, kita hanya sebut penyakit tu. Penyakit ni teruk, penyakit ni bahaya, penyakit ni, penyakit ni. Kita hanya sebut dan membiarkan dia tu ada dalam masyarakat. Setakat sebut saja. Jangan dekat dia. Jangan bermain dengan dia. Jangan pi kawasan dia. Dia bahaya. Setakat tu je. Pesan kat orang, jangan, 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 jangan. Tapi biar dia terus hidup dalam masyarakat. Mana lebih baik kita kata jangan, jangan, jangan. Mari kita pakat pi rawat dia. Mari kita pakat pi tolong dia. Hak mana baik? Hak yang kedua tu. Tuan-tuan, walaupun ini disabdakan oleh Rasulullah bakal berlaku di akhir zaman, tapi apa pendekatan yang kita dah buat untuk rawat mereka? Ramai di luar sana yang berani menyebut, berani mencaci, berani mencela, tetapi tidak ada perubahan. Sebab bila mereka buat sesuatu kesalahan, bila mereka buat sesuatu yang berlawanan dengan fitrah tadi, terus diancam dengan celaan, terus diancam dengan hinaan, mereka akan rasa makin tersisih dan jauh. Masyarakat tak suka, masyarakat tak terima, masyarakat benci, masyarakat muak. Tapi sebenarnya tak ada seorang pun yang cuba mendekati. Yang cuba memahami. Ada beberapa orang individu, ada beberapa orang ulama-ulama yang cuba menangani permasalahan dan isu seperti ini. Ada, tuan-tuan. Tapi hakikatnya bagaimana peranan kita? Sebab tu tengok kes Nabi Allah Lut tadi. Dalam keadaan kaumnya datang nak minta tu, dia masih lagi ber... Oh, kalau kita time tu tak ada dakwah dah, memang hang nak kena luku lah. Mari rumah aku, nak panggil tetamu aku buat kerja terkutuk, memang kena kapok atas kepala. Tapi tengok ayat dia tu. Sesungguhnya aku mempunyai anak perempuan. Yang ni lebih layak. Maksudnya dia dakwah lagi. Nak suruh berlaku baik. Jangan buat benda-benda ni. Memang Nabi-Nabi dihina. Itu perkara biasa. Tuan-tuan, kalau kita tengok dakwah Nabi, Nabi tak ada lah orang yang paling lembut. Nabi orang yang paling lembut. Lembut dalam dakwah. Lembut tak lembut Nabi, kisah yang paling masyhur, tuan-tuan. Waktu Arab Badui masuk dalam masjid, apa Arab Badui itu buat? Dia kan kencing. Arab Badui masuk masjid kencing. Semua sahabat
nak marah, semua sahabat nak serbu, semua sahabat nak pi liku dia. Tapi seorang saja yang menghalang. Siapa orang tu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata jangan, biarkan dia, lunaskan, sudahkan dia punya buang air tu. Biar dia kencing. Habis tu suruh sahabat lain pi ambil air, pi renjih-renjih tempat dia kencing, selesai. Kalau hari inilah katakan ada seorang bukan Arab Badui lah, Melayu Badui ke, naik masjid zaman ni kencing, agak-agak apa perasaan tuan-tuan? Dalam keadaan tandas dah berlambak di luar tu, isu dia. Bukan kata tak ada tandas. Tandas dah ada di mana-mana pun, maksudnya semok ada yang lebih layak, dia masuk dalam masjid, dia pi kencing birai tu. Saya rasa anda semua bertindak macam Nabi ke macam sahabat Nabi? Atau lebih pada sahabat lagi? Tak? Tak ada kawan tu kencing pakai usung terus keluar. Ha? Tak habis lagi kencing. Tak, kita anggap benda tu tak bermaruah, tak bermoral. Ni rumah Allah, ni masjid. Macam lah tak ada masjid. Macam-macam kita merapu tak kalau betul-betul terjadi. Ang ni macam tak ada otak, anak siapa lah main kencing atas masjid. Tak berhenti mulut kita merapu. Kalau benar-benar berlaku. Tapi itulah hakikat Nabi. Lembutnya Nabi. Akhir sekali Arab Badui tu boleh masuk Islam macam mana? Macam mana dia boleh masuk Islam bila mana selepas peristiwa tu hanya seorang saja duduk dalam kepala dia? Agak-agak siapa duduk dalam kepala dia? Nabi. Kenapa Nabi? Sebab dalam keadaan orang lain nak marah dia, orang lain nak kerumun dia, orang lain nak serbu dia, kawan ni seorang saja yang defend dia. Dia ni lah satu-satunya yang protect dia, yang tak marah kepada dia, yang layan dia dengan baik. Itulah sifat manusia, dia akan ingat orang macam ni. Sampai bila-bila. Sahabat-sahabat tak ada dah dalam kepala dia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dakwah tu penting. Sebab tu hidup Nabi daripada awal sampai wafat, Nabi tak berhenti berdakwah. Dakwah Nabi yang Nabi nak umat dia kebahagiaan dunia sampai akhirat, sampai wafat, Nabi ingat ini. Ingat ayat Quran sebut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Ha, sambung. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika. Serulah kepada jalan Tuhanmu. Ud'u fi'il, fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar? Fi'il amar, suruhan. Ud'u, berdakwahlah kamu, serulah kamu. Ramai orang menyangka daripada kalangan orang awam biasa, netizen biasa, dia anggap perintah seruan, perintah berdakwah ni jadi otoriti milik ulama-ulama besar. Eh, kita ada apa? Reti apa? Tak tahu apa? Takkan nak berdakwah juga? Berdakwah ni macam ulama, macam tok guru, macam ustaz, macam haji, macam kiai. Bolehlah, mereka ada otoriti. Tidak, tuan-tuan. Sekurang-kurangnya dakwah kita berlegar dan berkisar dalam ruang lingkup kecil kita. Kepada siapa? Kita lelaki. Kita adalah suami kepada isteri kita. Kita lelaki, kita adalah ayah kepada anak-anak kita. Kita lelaki, kita adalah abang kepada adik-adik perempuan kita. Sekurang-kurangnya kita ada bidang dakwah dalam ruang lingkup yang sempit. Yang mana yang kita boleh tonjolkan kebaikan, akhlak yang baik pada isteri, tonjolkan kebaikan, akhlak yang baik pada anak-anak, tonjolkan kebaikan dan akhlak yang baik pada adik-adik kita. Tapi level seseorang tu tak sama. Lagi tinggi dia punya ilmu, lagi tinggi dia punya pergaulan, lingkungan. Maksudnya makin besar. Penghulu, ketua kampung, dia ada dakwah dia pada anak-anak bawah kampung dia. Pengerusi, dia ada bawah taman-taman dia. Raja, rakyat-rakyat dia. Pemerintah, naungan-naungan dia. Dakwah itu ada matlamat masing-masing, ada ruang lingkup masing-masing. Tetapi ingat,
Dakwah tu sasaran dia ke mana? Ila sabili rabbik. Setiap dakwah nak bawa manusia balik pada Tuhan, bukan balik pada kita. Ingat, kita berdakwah bukan nak suruh memalingkan manusia pada diri kita, tapi nak palingkan manusia pada Allah. Ingat, kita berdakwah bukan kita nak glamour. Kita berdakwah bukan nak suruh kita popular. Kita berdakwah bukan nak suruh muka kita keluar TV. Kita berdakwah bukan nak jadi cover depan majalah. Kita berdakwah bukan bila orang jumpa, hai, boleh selfie tak? Tak, tak, tak. Kita berdakwah bukan kata orang nampak muka kita, patut baju tu RM10. Oh, pendakwah hebat ni, bagi RM5 sudahlah. Adakah tu tujuan kita berdakwah? Kalau itu, berani saya sebutkan, berhentilah. Sebab tujuan kita dakwah yang sebenar bukan nak palingkan manusia pada kita, palingkan manusia pada pencipta. Yang tidak ada perubahan pada kekuasaan dia. Kalau nak palingkan pada kita, sekarang kita muda, nanti jadi tua. Sekarang kita hidup, lepas ni mati. Sekarang kita kuat, lepas ni lemah. Tapi kita palingkan kepada yang tak ada perubahan, yang maha segala maha. Kalau dia hidup, dia akan terus hidup. Kalau dia berkuasa, dia akan kekal berkuasa. Kalau dia melihat, akan sentiasa melihat. Kalau dia mengawas, akan sentiasa mengawasi. Palingkan pada zat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jalan dia macam mana? Bil hikmah. Ingat ni tuan-tuan, bil hikmah kena ada tiga benda ni. Barulah tak fail kita punya dakwah. Hikmah yang sebenar ialah dakwah yang hak. Yang kedua, sasaran yang tepat. Yang ketiga, masa yang betul. Beres tiga ni, insya Allah dakwah kita diterima. Nombor satu, dakwah yang hak. Dakwah ini hanya berlaku pada benda betul. Boleh dikatakan dakwah hak kita sebut benda benar, benda baik, benda yang boleh merubahkan seseorang daripada tak baik kepada baik, daripada buruk kepada cantik. Kita sebut juga, kita berdakwah juga, kita ajak juga, tapi bila yang kita ajak tu benda buruk, itu tidak dinamakan dakwah. Sama je, saya guna mikrofon, kawan tu pun guna mikrofon. Kembalilah saudaraku kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berhukumlah dengan Quran dan Sunnah. Kawan tu pun guna mikrofon. Marilah kita beriman kepada iblis dan setan. Kita kena pakat-pakat tolong menjayakan projek iblis dan setan. Dua-dua ceramah. Tapi yang mana layak dikatakan dakwah? Pertama atau kedua? Pertama, sebab dakwah ni balik pada Allah, cerita benda-benda baik, benda-benda betul. Walaupun wasilah dia sama. Dia pun guna mikrofon, dia pun guna pembesar suara, dia pun berceramah. Tapi dia ceramah nak suruh pi tempat yang tak tempat yang salah, tempat yang tak baik. Itu bukan dakwah. Dakwah hanya benda-benda baik. Yang kedua, sasaran yang tepat. Maksudnya kita tengok orang yang sepatutnya sebenarnya layak untuk kita dakwahkan. Jangan tersilap orang. Kadang-kadang kita tersilap. Orang yang tak sepatutnya didakwahkan, kita pi dakwah, tapi orang yang sepatutnya didakwahkan, kita abaikan. Sepatutnya kita kena kenal. Tengok zaman Nabi Musa. Fir'aun tu patut ke tak patut didakwahkan? Hatulah paling patut, sebab tu Allah suruh Musa. Musa pi jumpa Fir'aun. Membangkang kuat sangat, sombong kuat sangat, takabur sangat-sangat, pi berdakwah. Kesesuaian. Nabi pi dakwah Abu Jahal, Nabi pi dakwah Abu Lahab, Nabi pi dakwah pembesar Quraisy, kesesuaian. Nabi pi dakwah sahabat dia, Nabi pi dakwah orang tu, Nabi pi dakwah orang ni, ikut kesesuaian. Sebab tu Nabi letak sahabat-sahabat dia ikut kesesuaian. Semua sahabat Nabi, tapi Nabi tengok pattern seseorang. Nabi tengok pattern sahabat, cara sahabat ni kecenderungan dia ke mana. Sebab tu Nabi letakkan jawatan dan tugas ikut kecenderungan. Tak semua sama.
orang ni kenapa diletakkan jaga selipar Nabi? Ada kecenderungan Nabi untuk letak jawatan tu pada dia. Orang ni jaga cincin Nabi. Sebab apa Nabi bagi kat dia, tak bagi kepada sahabat lain? Orang ni jadi pengawal peribadi Nabi. Pasal apa Nabi lantik dia, tak lantik sahabat lain? Orang ni jaga barang Nabi. Orang ni jaga rahsia Nabi. Orang ni jaga tu, orang ni jaga ni. Nabi letak ikut kecenderungan, kesesuaian. Tengok orang tu, pattern dia. Oh, lagu ni, aku nak lantik dia macam ni. Bukan suka hati Nabi buat tu. Jadi sama juga macam kita, untuk meletakkan seseorang tu ada kecenderungan ikut keahlian dan kepakaran dia. Lepas tu masa yang sesuai. Kadang-kadang yang jadi bermasalah, kita nak dakwah benda yang baik, orang pun betul dah, masa tak betul. Bila masa tak betul, orang pun serabut. Kawan tu tengah memerut. Sini faham memerut? Ha, kawan tu duduk tengah memerut. Kita pun pergi ketuk pintu. Pang, pang, pang. Cepat sikit. Hadis nombor 3. Aku nak baca dah ni. Kita nak baca hadis. Kita nak ajak hadis tu. Bagus. Tapi time tu kawan tu memerut. Kita pun pang, pang, pang. Hadis yang ketiga berbunyi daripada sahabat. Sesuai ke tak sesuai? Ini contoh nak bagi senang faham. Tak ada orang buat lagu tu. Cuma nak bagi senang faham. Tak sesuai. Walaupun benda yang kita nak sebut baik, jadi orang menyampah. Biar betul hang ni, aku duduk dalam tandas pun nak baca hadis lagi. Ataupun kawan tu baru ditimpa musibah, kemalangan ke, baru patah tangan berdarah ni. Kita pun main, sambungan hadis nombor 3 semalam. Nombor 4 kawan ni, aduh. Hadis yang keempat, bersabarlah dengan dugaan daripada Tuhan. Itu boleh bagi pelempang tak? Bukan salah pada hadis, bukan salah pada benda yang dia nak dakwah. Suasana, masa tu tak kena. Masa tak kena. Jadi, nak cari kebaikan dan kelangsungan pada dakwah, dakwah yang baik, dia punya mad'u, orang yang kita nak dakwah tu tepat, masa yang sesuai, insyaAllah. Allah akan bagi kemudahan untuk melorongkan hal tersebut. Wal mau'izah hasanah. Apa dia mau'izah hasanah? Nasihat-nasihat yang baik. Sebab dakwah ini datang daripada nasihat yang baik, bukan nasihat yang buruk. Bukan nasihat yang tak berjenis. Bukan nasihat yang tak tentu kalu. Jadi nasihat-nasihat baik ini perlu sentiasa ada dalam masyarakat. Saling nasihat menasihati. Sebab seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah cermin. Kenapa kita kata cermin? Sebab cermin ni sebenarnya yang tolong tunjuk hak tak elok kita. Kita ni kalau tak ada cermin, agak-agak tuan-tuan, kalau tak ada cermin kat rumah, berani tak nak make up? Cuba make up tanpa cermin, agak-agak saja. Ramai tak berani tak? Ramai tak berani. Mungkin gincu tu terlebih. Dah tak ada cermin kan? Gincu terlebih, eyeshadow hak ni kurang, hak ni melepak pula terlebih. Bulu mata hak ni lentik, hak ni kot bawah. Tak nampak punya pasal. Tapi kita berani sebab duduk depan cermin. Cermin tu jadi penunjuk. Oh, yang ni lentik kot atas, yang ni lentik kot bawah. Oh, nasib baik tak ada yang keluar lagi. Eyeshadow yang ni tebal. Oh, nasib baik betul. Lepas tu apa lagi? Tadi apa? Ha, gincu. Rupanya ada yang terlebih. Ambil tisu. Kulit kusam. Tak sekata. pH 5.5. Tak capai ni 5.5. Ambil alat tu, ambil lima, ambil ni kan. Maksudnya cermin tu tolong tunjuk. Begitu jugalah seorang mukmin dengan mukmin yang lain, umpama cermin. Kita kadang-kadang nampak apa yang kita nampak, tapi kita tak nampak apa yang kita tak nampak. Tapi saudara kita tolong nampak kelemahan tadi. Dia jadi macam cermin bagi kita masa duk make up tu. Minta maaf lah, aku kawan dengan hang lama dah. Mungkin hang tak perasan, mungkin hang tak nampak. Tapi ada yang benda ni kalau boleh lah, yang jangan buat. Benda ni agama larang, benda ni agama marah. Apa dia? Hang buat macam ni. Oh, terima kasih sangatlah. Kalau hang tak sebut, kalau hang tak teguk, memang aku tak perasan. Nasib baiklah hang tolong teguk aku, terima kasih. Patut lagu tu. Dia jadi cermin. Tapi yang jadi dalam masyarakat kita ni, bila orang teguk, dia menggelupur. Seolah-olah bila orang teguk tu, orang nak cari salah.
Kadang-kadang seorang Muslim yang baik, dia bukan nak cari salah, dia nak memperbetulkan. Tapi anggapan kita bila ditegur, orang nak cari salah kita. Orang ni cari salah aku, hang mari cerita salah aku, macam aku ni sentiasa bersalah. Kita berasa lagu tu. Orang tegur kita nakkan kebaikan sebab dia nampak benda tak elok tu pada kita. Dia tak pernah menganggap dia tu baik. Aku pun tak baik. Tapi bila aku nampak benda yang tak baik, aku tegur. Kamu pun bila lain kali tengok aku buat benda tak baik, tegur aku. Tu sikap cermin. Tapi kita ni kadang-kadang tanya tegur orang, oh hebatlah tak? Tanya orang nak tegur kita, oh gelupur juga. Bila time yang paling suka orang tegur orang? Bila time suka tegur orang? Biasanya, hati yang sakit ni dia time suka tegur orang bila orang tu yang sudah ada perseteruan lama dengan dia. Kebetulan. Musuh dia lama dah. Seru dia lama dah. Tiba-tiba orang lain mari. Hang tahu tak kawan tu, dia buat lagu ni. Oh, seronoknya. Hang bagi aku lama dah tak ada kes dengan dia. Bila hang mari tambah kes ni, aku pun sebenarnya dulu dia ni, dia start dah. Kawan tu mari hak cerita dia. Tapi kita tu memang seteru lama dah, musuh lama. Betul ya. Aku lama dah dengan tu. Hang buat mari 2 kes, aku 10 kes. Kes dia dengan aku tu ada 10 kes. Aku boleh cerita kat hang. Pompang, 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 pompang. Lepas tu kawan tu pula kebetulan, dia kes kita tu. Kawan tu pula mari cerita, oh hang tahu dah aku dengan ni. Kawan tu belah sana pun lebih kurang juga. Ada 8 kes aku dengan dia. Pompang, 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 tak berhenti. Bila nak berhenti ni tuan-tuan? Bila kita nak jadi cermin yang sebenar bagi saudara kita yang lain? Kita hidup ni sat je. Bila-bila masa Allah boleh tarik, bila-bila masa Allah boleh panggil. Jangan berasa bila sihat, kita tak mati. Bila tak sakit, tak demam, kita tak mati. Sebab mati syarat dia sakit ke? Syarat mati kena sakit dulu ke? Tak. Syarat mati kena tua dulu ke? Tak. Bila-bila masa. Kadang-kadang contoh ajal ni, ada orang sakit tenat, kita tak sakit pun, kita pi melawat dia. Tiba-tiba balik, kita yang mati, dia hidup tak mati-mati. Asalnya dia tenat, kita pergi melawat, kita balik, kita yang Allah panggil dulu. Dia akhirnya sembuh sihat-sihat-sihat, dia duduk hidup lagi. Ataupun kita pergi tengok orang accident di hospital. Oh teruk hang accident ni, patah kaki dah, pas ni tak ada kaki ya. Kita balik, kita pula nak keluar, kena langgar kat lori, mati terus. Tadi kita nasihat kat dia, hang ni patah kaki memang lepas ni tak ada kaki ya. Konon-kononnya kita nak sindir dia. Tiba-tiba kita kena langgar, bukan kata tak ada kaki, nyawa sekali tak ada. Bukan syarat dia sakit, bukan syarat dia apa? Bukan syarat dia tua, bukan syarat dia tu, bukan syarat dia ni. Sampai masa sihat, mati. Ada orang Allah permudahkan kematian dia, ada Allah yang dipayahkan kematian dia. Yang tu adalah kerja Allah, bukan kerja kita. Jangan kita nampak, oh mati mudahnya orang ni, kita berasa memang mudah. Ada yang Allah mudahkan urusan kematian di dunia, tapi Allah memayahkan dia di akhirat. Ada yang Allah menyusahkan, memayahkan kematian di dunia, tapi memudahkan dia di akhirat. Ni semua kerja Allah, ni semua adalah ghaibiyah. Tak payah kita campur tangan dengan meletakkan, oh mati lagu ni memang muka nakir pukul habis-habis ni, mengerikan ni mati gini. Kita pula pandai-pandai menghukum seseorang. Hani mati senyum, oh muka ada senyum, rupa-rupanya kena tipu, tak mati-mati dah. Mati tak kawan tu? Tak mati pun kena tipu, oh muka ada senyum. Sebab apa? Sebab halalkan semua hutang tadi, padahal kena tipu. Ha, banyak jenis kematian. Baik. Kalau kita tengok, ada beberapa perkara yang berlaku begini dalam masyarakat, tuan-tuan. Jadi sama-sama kita menghayati kehidupan kita, biar ada perubahan. Biar ada perubahan. Kita tak mau sekadar menyebut, kita tak mau sekadar berkuliah, kita tak mau sekadar berceramah, tapi kita harapkan dia dapat dijadikan sebagai bentuk pelaksanaan dan praktikaliti.
akhir zaman ni yang sebenar bukan hanya isu menceritakan peristiwa dan kisah-kisah, tapi lebih jauh menjaga diri masing-masing dan ahli keluarga masing-masing daripada bentuk fitnah-fitnah tadi. Itu yang paling besar. Tuan-tuan jaga diri tuan-tuan, jaga isteri, jaga anak-anak. Saya pun jaga diri saya, jaga isteri, jaga anak-anak daripada sebarang bentuk fitnah. Yang kita cerita ni fitnah-fitnah yang telah terjadi dan bakal terjadi. Bukan nak sangat cerita benda tu, tetapi nak dijadikan sebagai pengetahuan dan benteng, takut kita terkena dan terjebak dengan fitnah. Tu saja. Dia bukan kadar suka-suka, tak ada kerja lain ke nak cerita fitnah, fitnah, fitnah. Dajjal, dajjal, dajjal. Akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Suka ke kita? No. Bukan suka-suka nak cerita. Nak cerita itu sebagai penerangan, sebagai pengetahuan, sebagai penjelasan. Jangan bagi kita umat Islam terjebak dengan fitnah-fitnah tu. Tu saja. Jadi bekalan bagi kita persiapkan dengan amalan masing-masing. Bukan suka-suka nak cerita. Oh, orang lain tak tahu, aku tahu cerita ni. Orang lain tak hebat, aku hebat. No, tidak tuan-tuan. Sebab bila sebut tentang akhirat, bila sebut tentang mati tu yang kita paling risau. Mati, semua orang mati. Tapi isu dia, kita nak mati dengan cara mana? Tu je. Saya akan mati, tuan-tuan akan mati. Abang akan mati, kakak akan mati. Cuma isu paling besar, kita mati nak menghadap Allah, mati cara mana? Tu je. Hak kita sebut ni takut kita mati dalam keadaan Allah redha atau kita mati dalam keadaan Allah laknat. Kita mati dalam keadaan Allah suka atau kita mati dalam keadaan Allah murka. Kita mati dalam keadaan melaksanakan syariat Allah atau meninggalkan syariat Allah. Tu je. Sebab itulah benda ni dipanggil fitnah akhir zaman. Dia akan berakhir pada kematian dan mahsyar. Isu paling besar, kita nak mati bentuk mana? Nak mati dalam bentuk terkena fitnah ataupun terlepas daripada fitnah? Tu yang kita minta. Benda tu confirm akan datang. Dia cerita ni bukan untuk ditunggu tuan-tuan. Mudah kadang-kadang orang silap faham. Bila Nabi cerita ni bukan kita nak tunggu. Oi, bila Imam Mahdi nak mai? Bukan kerja kita tunggu tu. Bila Nabi Isa nak turun? Bukan kerja kita. Dia akan mai tak? Dia akan mai bila-bila masa yang ditentukan oleh Allah dia mai. Bukan kerja kita tunggu. Kadang-kadang tunggu punya tunggu, kita mati dia tak mai-mai lagi. Betul. Nak Imam Mahdi tak keluar, kita mati dah. Sebab tunggu punya pasal. Kita mati, Nabi Isa tak turun-turun. Tunggu punya pasal. Ya'juj Ma'juj tak keluar, kita dah mati dah. Tunggu punya pasal. Benda tu confirm akan keluar. Kita nak tahu tak jadi masalah. Tapi tu bukan isu besar. Isu besar, hak kita nak mati ni nak bawa apa dia amalan. Dajjal go on lah dia. Ya'juj Ma'juj biarlah dia. Nabi Isa tetap akan datang. Imam Mahdi tetap akan keluar. Yang kita nak mati ni beriman ke tak beriman? Allah redha ke Allah murka? Allah suka ke Allah tak suka? Tu persoalan paling besar. Boleh faham ke tak ni? Jangan angguk saja. InsyaAllah. Saya berpesan ni nombor satu bukan tuan-tuan. Diri saya. Apa cakap ni? Saya pesan sangat-sangat agar apa yang saya sebut ni dapat saya amalkan, dapat saya praktikalitikan. Dalam hidup saya bersama ahli keluarga dan bersama masyarakat seperti tuan-tuan. Dan saya juga mendoakan kita semua sentiasa dalam peliharaan dan jagaan Allah. Moga Allah jaga kita, memperbaiki amal kita, memperbaiki kehidupan kita, selamat dunia akhirat, mudah-mudahan. Itu yang kita nak pun. Benda hak bakal berlaku pasti akan berlaku. Itu adalah ujian, musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk ujian bagi manusia. Bila Quran sebut, bila Nabi sebut, confirm benda akan jadi. Wallahu alam bila, itu dia cerita. Bukan nak menunggu-nunggu, bukan nak meramal-ramal, bukan nak mengagak-agak, bukan nak mengandai-andai. Yang jadi akan tetap terjadi. Boleh faham? Boleh. Saya pun dah nak pukul 10 dah ni.
Boleh berhenti ya? Letih dah ni saya pun. Dah lepas ni kita sembang pula. Bukan terus nak balik pun. Lepas ni kita sembang. InsyaAllah saya berhenti di sini dulu. Mungkin pengerusi nak buka soalan ke. Boleh buka soalan pengerusi? Ha, bolehlah. Kalau ada orang nak tanya. Terima kasih kepada Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz. InsyaAllah kita cuba ambil apa perbualan yang disampaikan dan memenuhi tanpa ilmu pengetahuan insyaAllah. Namun saya dapat arahan Pak Masih memberi jam 10 saya dengan Ustaz. Ah, tak apa, tak apa. Jadi saya minta maaf lah dan tidak tahu rasanya tadi diarahkan supaya kita continue insyaAllah meminta Ustaz doa untuk menerima dan insyaAllah kita panggil lagi lain kali. Kalau saya tahu memang ada soalan, saya pun ada tema soalan tapi saya dah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Harastu nafsi wa dini wa ahli wa mali wa ma hadarani aw ghaba anni bil hayyil qayyum alladhi la yamut wa alja'tu zahri fi hifzi zalika ila al hayyil qayyum alladhi la yamut wa asbahtu amsaytu fi jiwarillahi alladhi la yuram wa la yudam wa la yustabahu wa fi zimmatihi wa damanihi alladhi la yaghfiru damana 'abdihi واستمسكت بالعروة الوثقى ربي ورب كل شيء ورب السماوات والأرض لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ثم توكلت على الله واعتصمت بالله وفوت أمري إلى الله نعم القادر الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ودوام ملكه ومداد كلماته لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فكل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء وأن أزواج نبيك أمهات المؤمنين وأن الصحابة أجمعين وأن التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين